mendengarkan sambutan Presiden Komisaris PT ABM Ibu Stama Tbk yang disampaikan oleh Bapak Muki. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bapak Ibu Haji Muharudin SS, Alai dan Syah. Yang terhormat Wakil Bupati Aceh Barat, Bapak Dr. Nes. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bupati Nagan Raya, Haja Kelima. Tadi secara runut telah disampaikan oleh Bapak Presbir PT IFA Persaudara. PT IFA Persaudara yang disebabkan oleh turunnya permintaan dan turunnya harga yang sangat drastis. Oleh Bapak Hamami tadi disebutkan pada waktu 2012 harga batu bara berkisar di atas $100, sedangkan sekarang sudah turun di bawah $60 per ton. Sudah banyak perusahaan batu bara baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang harus tutup ataupun yang masih beroperasi harus melakukan efisiensi besar-besaran karena harga penjualan lebih tinggi dari biaya operasional atau cash cost. Penurunan kontribusi dari sektor pertambangan terhadap neraca perdagangan negara di dalam kuartal pertama tahun 2015 sebagaimana baru saja diumumkan oleh pemerintah, perkembangan atau kurangnya pertumbuhan belum menggembirakan. Pertumbuhan tentunya dapat dilihat dari konsumsi bahan pangan harus berupaya untuk mengatasi kerugian yang diperlukan oleh ini Aceh yang tercinta. Kami sangat yakin dengan kerjasama dan berkait kami bersama-sama akan dapat mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Di sekitar lokasi tambang untuk para anak yatim. Hadirin para undangan yang kami hormati, yang merupakan proyek sponsor pembangunan fasilitas terpadu tambang batubara PT Nipa yang terhormat Bapak Gubernur Aceh dan yang terhormat Bapak Dirjen Sumber Daya Mineral Batubara PT ABM pertama yang terhormat Dewan Direksi, yang terhormat dan hadirin semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali berbicara ini. Salam pada jemaah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah sempat menjalankan Allah kontribusi terbesar kita. Kontribusi terbesar kami adalah yang kami lakukan. Pada awal kita menyadari posisi kami sebagai pemegang amanah. Kami menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan. Karena semua dokumen penting, yang antaranya dokumen tinggal, kebutuhan pada masalah. Ketika itu juga proses integrasi minimnya data sosial dan sumber daya masyarakat. Di bawah saja. Di bawah, Boy. Tahan.
tambang. Sehingga Bapak Hamami dan Bapak Adrianto Maulidi dapat masyarakat di khususnya di sini kita utamakan adalah Pantai Barat Aceh. Sebenarnya seluruh Aceh mempunyai faktor-faktor atau momentum untuk menjadi destinasi untuk investor yang sangat bagus. Bukan hanya di sini, tapi di tempat-tempat lain, insya Allah kita punya resursor yang cukup ini. Kemudian, tahun 2014, realisasi investasi di Aceh itu mencapai 22.31% atau 6.23 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2013, hanya sebesar 5.09 triliun. Untuk penanaman modal dalam negeri, realisasi sektor pertambangan pada tahun 2014 tumbuh 48.51%. Kehadiran industri pengolahan batu bara dan industri pengolahan lainnya sangat diharapkan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian, terutama di wilayah Pantai Barat ini. Investasi dan promosi Aceh. Berkenan juga kepada Bapak Irsan Gading. Gubernur, Bapak Bupati Aceh Barat, para pemegang saham dan investasi di PT